mandi. Gundah. Bener banget sih bocah. Gua pening ya udah gundah wis. Wis. Cotil lagi. Mataku dodot, Bos. Wis, itu bener nih. Oke, just for you my friend, jumpa lagi di channel Manto Gueng 212 manusia goblok seribu akal. Oke, kali ini Mbak Gueng mau ngerilis karena ini adalah salah satu tugas negara. Betul. Yang tidak bisa Mbak Manto tinggalkan ya, Rabo. Betul. Malah gue malah cengar-cengir lo kan lagi opening malah cengar-cengir. Sorso biasa. Jadi ini adalah salah satu tugas negara yang harus Mbak Gueng lakukan ya, Po. Iya. Dan setelah itu kita nyusul Jody Wellwick. Iya, ini kita udah bawa pancing, bawa umpan juga, Mas. Oke, umpan. Mantap, umpan buat cototmu. Dan memang ini adalah beberapa ular yang kemarin dari rescue dari teman-teman, sudah waktunya untuk kita rilis, Man. Yes. Karena perjalanan yang agak jauh, jadi sementara Mbak Gueng harus pakai kendaraan. Iya, ini, Bos. Karena posisi agak susah untuk kita jalani berjalan. Iya. Ya susah untuk kita jalani berjalan ke Bristol, bahasa apa sih? Iya, susah untuk jadi kan jalan yang begitu jauh dan waktu yang harus kita singkatkan, Bos. Oh iya, jadi bagusnya kita naik celeng. Mas, celeng ini dulu daripada perjalanan jauh. Kita numpak celeng. Oh, ini ternyata celeng seperti ini. Stretching gitu. Setting set, Bro. Setting set. Anu roda gimana, Bro? Oh, aman ini, Bos. Aman mesin. Karbu setting set. Aman. Oh ya. Tidak berbet. Jal digasit masih, Bos. Tuh, bisa jumping, Man, aman. Bisa aman. Ayo, Bos. Ke sana tujuan kita, Bos. Ke sana. Iya. Oke. Parkirkan. Oke. Kalau berarti yang bikin wah gedang gue jadi gobel rugi gue aku ngawur terus pengen di sini ngarep sih ke oke siap oke kelem bonceng so namu berangkat depan kamu nyolok mataku goblok tadi dong yang pecat gini bos. Oke, Man, kita jalani terus, Man. Kita harus menuju ke satu lokasi yang agak susah kita jalani. Kita jalan. Ayo, otel. Man, kurang ajar ini, Man. Ini kan betok semuanya ini, Man. Nih, gedang saya kepenyet, Man. Eh, Man, tangannya. Nah, Bos, lah udah ke sana, Bos. Ya, kita seharusnya kita OTW ke sana, Man. Kita cuma salah jalur. Bo, kita jalan, Bo. Oke, Man, cut, Man. Iya, Bro. Gas. Lagi ngopo, Cok? Nope. Skoblok. Nope.
Apa bro? Hilang man. Hilang. Hilang. Seperti cintamu. Orang lah ngawur kok. Siapa? Mbak Koeng nanti goblok. Wih macam man. Gue liat iwak bos. Astaga iwaknya oke bos kene. Ibas. Bapak bener terakhir deh. Sama apa kecubungnya ini man. Antara sadar dan tidak mungkin ini. Ini man, lihat man. Apa? Lihat apa? Lihat man. Hah? Mentol-mentol tuh. Mentol-mentol apa nih? Naik turun man. Raimu tangan mesti muka budun aku. Lu kan mati mau sedengkul kalau banyunya kok piung. Ayo man lanjut. Oke, jadi. Udah nih sekar. Lorane malah tiba kami goblok. Kok kan goblok. Dia rau pedes man, rau belet. Iku tiba cukup aja kok. Apa? Duit iku tiba. Biro. Copet tenang gue gitu. Sini, kotor-kotor gitu. Namanya perjuangan di dalam kayak gini, man. Bentar, man. Cuci dulu. Tangan dulu. Karena disinilah mungkin man yang Mbak Boeing akan rilis. Karena di samping yang namanya Cak Naja berbisa juga sangat membantu untuk petani ya, Boy ya. Iyalah, jelas, bos. Cek bos. Tapi aku mau nyet bos. Ya ampun. Lumpur kabe. Kepak banget. Rugi bos. Asulah gedangin teman. Dipangan orang wisen. Padahal ini bakal untuk Jogi Warwick kita mancing ya. Aduh ini man. Kita dapat perkara besar ini man. Sudah diatur tapi. Buah tenang ya. Jadi sementara memang disinilah kita bisa merilis karena kalian sudah tahu semua ini sekelilingnya hutan semua sih man, hanya beberapa petak sawah yang memang sawah tak ada hujan. Iya benar. Jadi lumayan kita rilis di sini ya boy. Yang pasti kalau ada yang bilang kok di sawah lepas kobra, kobra nggak akan menggigit manusia di alam ya bos. Betul. Kecuali manusia itu yang mengganggu. Betul. Ular tersebut. Sok pinter nih bocah, tapi bener sekali bener. Masalahnya bener. Walaupun dia guru jin, tapi dia kadang masuk juga di reptil karena dia juga tim rescue dari dari Magelang. Tim rescue Magelang. Yuk kita tutup cerita sekarang dulu. Ampunin apa? Coba diampun. Bos macak tenggelam cepat bos ini. Kan tenggelam kamu. Ini jangan dibuang sembarangan ya, mau. Kan asu harus mancing aja. Goblok tenang. Ini bos. Setrek tuh. Kau bacin. Apa mas? Kau bacin gak man kamu kan? Kau busuk. Kau busuk kayak raimu kasih orang adus. Kamu kentut ya bos. Keman bahaya man. Keman. Itu kan baunya langsung blok ke sini man. Jadi aku patah sih kuning-kuning banget ya. Kan lumpur-lumpurin ke depan. Asul lah. Kayak wah gak mau busuk ya pok. Iya. Kosek man. Duitku teles. Aku gak bisa. Sultan. Ini yang namanya pencucian uang seperti ini. Pencucian uang man. Baunya busuk loh bos. Ini agak bau. Ini anginnya kang anak. Kambur itu mas. Sini man. Man. Bos. Apa? Mbak. Ih, rapi itu. Apa ini po? Rapi po? Itu banyak lagi yang apa malah jadi. Goblok mah juga kita jantungnya apa enggak ada man. Ini maksudnya apa retik apa ya po yang silver itu lho po. Oh iya ini retik silver mungkin po. Retik silver. Buka. Oh mau jadi apa? Kok mati nyokot dia apa aneh bos? Enak ampun deh bos. Nah inilah teman-teman.
kita bawa ke sana biar nggak titik, Man. Nanti kamu yang ngedit kesusahan. Ya, kita angkat aja dulu, Man. Masuk. Waduh. Man. Ini, Man, jangan buang sampah sembarangan. Ini nanti kita bawa pulang aja ini, Man. Betul. Bawa-bawa. Bodek tenang, kok. Inilah po yang kadang gua gue yang tidak no comment. Jadi kadang heran juga lu po, kenapa di alam juga bisa terjadi kematian seperti ini ya po? Tapi kalau ini bos, kayaknya dia dibunuh oleh manusia, Man. Apa yang membuat lu berbicara seperti itu di sana? Kepalanya gepeng, Man. Oh iya. Bekas pukulan nih, Man. Matanya mendelep ke dalam tuh, Man. Dan ini udah beberapa bagian. Bos, nih kelihatan giginya, bos. Man, bisa kamu zoom, Man? Bisa cuman ini giginya, Man. Mantap. Ini memang sudah, mungkin sudah hampir 5 harian mungkin ini, ya, Bos. 6 hari lah, Man. Karena juga daging sudah mulai hilang, Man. Mulai pada hilang. Ini dimakan ikan-ikan kecil itu, Man. Tuh. Busuknya minta ampun. Aduh, yang kita sayangkan pun seperti ini, Man. Ular mati bukan karena faktor tua, bukan faktor alam, tapi karena faktor campur tangan manusia, Man. Betul. Padahal, Man, ini sangat membantu banget. Iya, ular sebesar ini, Man, dia dapat memangsa tikus itu bahkan sampai puluhan sekali makan. Empat, ya, bisa 40-an ini. 40-an ekor tikus, dan dia nggak makan tikus satu kenyang, nggak. Dia belum kenyang, makan terus sampai dia merasa kenyang dan dia berdiam diri. Coba kalau ularnya sekarang mati, siapa yang mau makan tikus? Yo, kamu. Nggak mau, Man. Nggak ada manusia dibayar 100 ribu buat makan tikus hidup-hidup di alam. Betul. Jadi jaga alam, jaga habitatnya ular juga, biar ular itu tetap bisa menjaga ekosistem alam, Man. Cerdas. Demikianlah juru bicara dari Pak Wanto. Dan mohon maaf bila banyak kekurangan dari pembawa acara Mbak Wanto. Mbak Wanto pribadi dan sekru, bahkan keluarga besar Mbak Wanto, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dari Cipon The Gang. Nah, terima kasih untuk semuanya, teman-teman. Dan mungkin ini satu masukan dari The Cipon The Gang yang agak sedikit piung. Tapi memang masuk betul apa yang dikatakan Cipon, memang betul. Jadi kita harus tetap ikut campur tangan sebenarnya, ya, Pak. Ikut campur tangan dalam hal melestarikan. Dalam hal melestarikan. Bukan merusak alam, Man. Ya, ini contohnya seperti ini. Ini kan kasihan, Man, dia, Man. Kalau dia betina, nanti dia bisa bertelur dan menciptakan predator-predator untuk tikus, garangan, dan lain-lain. Terus kalau ini dibunuh, ketemu dibunuh, diketemu dibunuh. Kita kubur aja, Pak, ya, Pak. Kita kubur aja, Pak. Kita kubur aja, Man, lah, kasihan, Man. Siap. Jadi kayak gini nanti malah buat contoh buat orang dan orang takut. Iya. Nah, buat teman-teman semua, teman-teman Mbak Wanto, gue, jangan takut sama ular. Walaupun di alam ular itu nggak akan mengganggu manusia kalau manusia tidak akan mengganggu. Ya. Oke, kita ambil. Kita kubur aja, Po. Iya. Nanti kita cari orang yang lagi di sawah. Kita pinjam cangkul. Iya. Kita bisa kubur. Jadi apapun yang terjadi, bahwa tetap akan rilis ular di sini, Bu. Iya, karena ini udah ada yang mati, Man. Kita juga bawa ular, 2 ekor ular, yaitu kobra dan piton, ya, Bos. Betul sekali. Oke, kita rilis lagi di sini. Ya, di sini ada pengganti dia, Man. Betul. Nah, oke. Kita ini aja, Bu. Kita nanti kondisikan dia. Terus kita rilis aja sekarang di sini, Bu. Iya. Rilis aja masih seperti ini. Ularnya di ambil itu duit lanang raib gitu. Apa-apaan nang bilang dia udah nol duit apa? Tapi malah masih pun nuturi sampah ini, Mbak. Iya. Ya inilah pedulian. Ya sedikit peduli lah. Mungkin sampahnya sendiri. Sampahnya sendiri ngabur aja. Iya, Man. Sampah tuh. Cuman, ini bos. Nah, kita lepas di sini aja langsung. Cuman. Dalam bos. Tuman. Bos kabur. Tidak nanti segera settingan. Jangan saya marah kesal ke bawah aja, Pak. Tuman. Tuman. Oke. Nih, bui. Tangkep. Ada. Langsung masuk ke lubang. Tuman. Langsung ke lubang. Aman. Tuh, lari.
aman kok, aman. Masuk pantai naik dulu kok. Naik. Ya itu dari sana. Ya, kelihatan ya, Mas? Kelihatan. Sekarang yang satu di sini juga Mas Bob. Ini lo cak sekalian di sini aja semua kok. Iya. Naja itu kan kok. Iya, Man. Nih. Mantul. Sana. Oke. Selamat jalan, selamat jalan. Biarlah dia menentukan hidupnya masing-masing di alam ya, Bo. Biar seleksi alam yang menentukan. Biar mencari makan sesuka hatinya, menjaga alam sesuka hatinya. Karena Tuhan itu menciptakan setiap makhluk dengan tanggung jawab masing-masing. Mantap. Sudah makan apa sih, Mbak? Bubuk di budak tak makan kroto mau ntar temen kilo. Aduh, bertunangan, Jim. Semenjak tunangan langsung ceria banget, Man. Jadi dewasanya nyeklik lagi. Tapi rugi, Man. Tetap rugi, gedangku hilang, hilang. Oke, jadi sementara kita nyusul ke Jodili Warwick. Kita batalkan. Karena ada tugas penting juga dari bawah. Lebih penting ini. Lebih penting ini, Pak. Kita pemakaman terus. Kita adakan pemakaman khusus untuk retik ini. Serius, Man, kita betul-betul makamkan. Ya. Jangan karena kalau kita tenang terusan di sini, kemungkinan bisa sampai ke bawah ke satu perkampungan di sana, Bos. Dan pastinya, Man, bangkai itu bisa menimbulkan bakteri. Kalau dia dibuang di sungai, nanti sungai itu diminum oleh hewan-hewan banyak yang kena penyakit. Betul, seperti itu. Oke. Okay. Oke, okay, tetap di channel Wanto Goeng 212, manusia goblok sering bakal. Salam blokul.